Halo guys, kembali lagi bersama Terence sini. Dan di video kali ini kita akan review map baru yang akan datang di CD Edinex Update versi 1DD4. Oh my god guys, ada map baru ya, Jakarta Selatan, Jakarta Expansion nih guys ya. Nah sekarang kita berada di daerah Blok M ya. Nama jalannya itu kalau tidak salah Panglima Polim ya. Oh my god, di atas ini kayaknya sih kayak ada MRT atau gimana gitu ya. Pokoknya jalur kereta gitu ya guys ya. Gue itu sebenarnya sih bukan orang Jakarta, makanya tidak tahu nama jalannya itu apa. Kalian bisa coba komen di bawah bagi sepuh yang di daerah Jakarta Selatan. Oke, sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu tekan like video ini dulu, terus subscribe dan share notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ayo tekan subscribe-nya sekarang juga bagi yang belum, dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini. Ya, sekarang kita melewati di jalan mana nih? Kalau nggak salah daerah Melawai Raya. Nah, di sebelah kiri dan kanan itu penuh dengan ruko-ruko gitu ya. Ada toko-toko kecil juga. Terus tadi ada ATM gitu ya, guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, Jakarta itu nanti bakal luas banget ya. Yang Jakarta sekarang ini aja udah luas, apalagi ditambah map Jakarta Selatan ini jadi makin luas lagi. Nge-lagnya itu udah pasti bertambah ya kan, tapi semoga aja nanti lagnya itu di-optimize. Nah, di sebelah kiri itu ada Melawai Plaza ya. Nah, ini dia guys ya, ada mall baru. Nah, cuma mall barunya ini sih tidak ada interior ya, itu yang disayangkan. Lalu di sebelah kanan itu semacam kayak ada kantor-kantor gitu ya, ada kantor pemadam kebakaran. Habis itu ada rumah-rumah juga mungkin ya, ruko-ruko kosong seperti ini ya. Tidak ada apa-apa sih guys ya, tapi jalannya itu bisa dibilang rapi banget ya, luar biasa. Oke, sekarang kita berada di mana ini, perempatan. Itu di sebelah kiri ada palang belok kiri langsung. Tapi kenapa orang ini ada di marka di sebelah kiri nih guys ya? Itu kan buat belok kiri aja ya, langgar dikit tidak ngaruh kok. Oke, kita langsung aja let's go. Dan untuk jalan utama di sebelah kiri kanan itu kok nggak salah nama jalannya Jalan Iskandar Syah Raya. Itu gue sampai lihat Google Map ya guys ya, soalnya gue itu aslinya bukan orang Jakarta ya, gampang kesasar juga. Nah sekarang kita melewati di Jalan Tirta Yasa Raya nih. Nah jadi di sini tuh banyak sekali rumah-rumah mewah gitu ya di pinggir jalan. Terus di sebelah kanan, oh ketinggalan tuh guys ya, kayaknya itu ada sekolah. Nah ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Wah, yang kipo-kipo strobo-strobo pasti suka nih guys ya. Dan ini kita berada di Jalan Tirta Yasa Raya yang ada di Kebayoran. Oke, kalian bisa lihat ya untuk sekolahnya itu seperti apa. Tuh ada tulisannya Ekstrom Profesor Joko Sutomo. Apa sih itu, gue tadi gak lihat. Nah habis itu di bagian belakang itu juga masih ada sekolah. Itu banyak sekali ya guys ya halaman-halamannya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Dan kita itu berada di gang perumahan. Perumahan di sini tuh bisa dibilang mewah-mewah ini guys ya, soalnya di Jakarta Selatan itu banyak orang kaya nih. Entah ini daerah apa ya guys ya. Rumah-rumah di sini apakah ada interiornya? Mungkin tidak ada ya. Yang begini aja udah nge-lag, apalagi ditambah interiornya udah pasti meledak tuh. Nah di sebelah sini itu ada orangnya tuh guys ya, rumahnya juga bagus tuh, tidak ada interiornya. Tapi apakah pagernya itu bisa dibuka tutup ya, biar lebih menarik lagi. Oke, sekarang kita akan bahas ya untuk map Jakarta Selatan ini, apakah mapnya itu bakal dijadi satukan dengan map Jakarta yang sekarang itu gabungan sama Sudirman, Monas dan lain-lain. Gue juga kurang tahu ya, map Jakarta yang daerah Monas aja udah besar ya kan, apalagi ditambah map Jakarta Selatan ini, wah makin besar lagi. Dan udah pasti ngeleknya itu bertambah plus nih. Oke, sekarang kita parkir di rumah ini dulu aja ya, cuma tidak ada pagar pengamannya gitu. Kita coba jalan-jalan di daerah sini. Ini avatarnya cewek guys, tapi ini sebenarnya kan bukan akun gue. Gue itu tidak record sih, soalnya udah ngelag parah. Ini gue dibantu ya guys ya, pakai iPhone pula, makanya mulus banget tuh. Wow, gila nih guys ya. Ya, sekarang kita balik lagi ke jalan utama. Dan untuk nama jalannya ini Prapancaraya ya, kalau tidak salah. Ini gue sambil lihat Google Map ya. Dan untuk nama jalan arah sebaliknya itu Iskandar Syah Raya nih. Oke, nice. Dan untuk daerahnya itu bukan cuma Blok M Melawai aja ya, tapi ada Kemang, Brawijaya, Antasari, Prapanca, terus Fatmawati, Simatupang, SCBD, ya apa ya guys ya. Ini gue nggak ngerti nama jalan karena gue bukan orang Jakarta nih guys ya. Kami bisa coba komen di bawah deh untuk map lebih detailnya. Nah sekarang kita tunggu lampunya itu hijau. Please buy pisang oni, kalau nggak enak dijamin limited CDAD. Maksudnya apa nih guys ya. Oke, sekarang kita tunggu lampunya itu hijau. Nah untuk jalannya kurang lebih seperti ini ya. Gila, aspalnya itu hitam banget, mulus gitu ya guys ya. Terus di sebelah kiri itu ada apa itu tadi,
ada Wisma Daria ya kalau nggak salah tuh ya guys ya. Oke, nice. Dan di sebelah kiri itu ada toko-toko ya, tapi ya kosong sih. Oke, kita coba lihat ya. Di seberang sana itu kelihatannya kok rame banget ya. Kira-kira apa itu? Apakah ada grand opening Pisang One atau Pisang Oni gitu ya guys ya. Nanti kita coba ke sana deh. Nah, sekarang kita lewati jalan mana nih guys ya. Ini gue kurang tahu, sampai nyasar tuh. Ini gue ketemu ya guys ya, jalan Barito 2. Dan di sebelah kanan itu ada dealer baru nih guys ya. Ini mungkin dealer Hyundai atau Hyunson ya. Di dunia nyata ini sih ya Hyundai Fatmawati, cuma tidak ada tulisan Hyunsonnya gitu ya. Ini cuma roleplay saja, nanti pas rilis baru ada pajangan mobilnya sama dealernya nih guys ya. Oke, di sebelah dealernya itu ternyata ada Shed Auto Care ya. Nah, kamu bisa lihat ya untuk dealernya itu seperti apa. Di dalamnya juga seperti itu ya, masih belum ada pajangan mobilnya, mobil service dan lain-lain. Terus di sebelah situ guys itu ada Shed Auto Care ya, untuk cuci mobil dan lain-lain ya kan. Oke, nice sekali, kamu bisa cuci mobil di situ. Nah, terus kita coba lanjut lagi. Kita coba ke arah mana itu guys ya, ke Pisang One tuh. Soalnya tuh rame bang, mungkin ada promo atau gimana gitu ya, komisinya baru buka gitu ya guys ya. Oke, nice sekali. Nah, soalnya si owner Pisang One atau Pisang Oni itu temennya developer City Eddy, makanya kenapa tidak pakai nama fiksional, jadi ya aman-aman aja, sudah ada lisensinya nih. Oh, ada tulisannya grand opening Pisang Oni. Wah, gila, rame banget tuh. Dan itu pun yang pakai Innova Scenic itu banyak banget nih guys ya. Ada 3 Innova Scenic Jajar nih, termasuk yang orang ini kita pakai ini ya guys ya. Oke, nice. Terus di sebelahnya Pisang Oni itu ternyata ada Witches Literary ya. Wow, di Witches Jaksel nih. Nah, seperti ini ada Witches, tapi kenapa tidak ada interiornya juga. Sedangkan di sebelahnya itu ada Maxui, ada interiornya. Nah, ini dia guys, ada Pisang Goreng Pontianak atau Pisang One. Gimana sih bacanya, Pisang One atau Pisang One? Oke, kita coba lihat ya untuk pisang itu seperti apa ya. Ya, dia jualan pisang yang biasa ada, pisang goreng juga ada. Kok misalnya si DED itu ada fitur bisa jual beli makanan gitu ya pakai uang, wah itu sih makin asik lagi ya. Oke, kita coba lihat ya, di sini tuh pisangnya bisa dibilang mahal sih. Viral TNI bodong perkeliaran, siapa tuh guys ya. Nah, terus di sini tuh ada yang protes nih. Mas, aku mau protes, kok basi. Basi apanya, pisangnya basi kah? Oh, apa kau bilang? Oh, langsung ditembak tuh sama si Mamang Julman, mantap. Nah, terus ada yang order nih 10 pisang, tapi kenapa harganya itu 60.000? Gila, mahal banget tuh guys ya. Reflek tidak jadi guys, harganya itu mahal. Oke, jadi segini dulu aja untuk review map Jakarta Expansion Jakarta Selatan yang akan datang di CD Eddy Next Update versi 1DD4. Si owner CD Eddy atau Shed itu sudah menginfokan kalau map ini tuh bakal dirilis di CD Eddy Next Update, apakah pas Natal 2023 mungkin ya guys ya. Semoga aja ya. Wah, udah pasti update-nya ini makin seru lagi ya kan, kalau ada map baru yang sebesar ini. Nah, untuk mapnya itu bukan cuma sampai sini, tapi nanti bakal ada video part 2 kok guys ya, untuk review lebih detail ya guys ya untuk map Jakarta Selatan ini. Pokoknya besar banget ya. Kayaknya sih ini sudah sebesar seperti map Jakarta yang ada di CD Eddy sekarang ini ya kan, yang daerah GPK, Monas, Sudirman dan lain-lain gitu ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kan tunggu saja ya untuk video part 2-nya, entah nanti di-upload pas hari ini atau besok ya. Mungkin besok sih guys ya, soalnya videonya itu kan cukup panjang ya. Kalau kalian suka video ini, ayo tekan like-nya dan juga subscribe. Siapa belum subscribe, ayo tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis. Bagaimana pendapat kalian dari map baru ini, silahkan komen di bawah ya guys ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. We'll be right back.